Ayo, terima kasih supaya acara ini bisa dimulai. Tolong mundur dan jaga jarak. Kabar konser boyband NCT 127 bertajuk Second Tour Neo City Jakarta The Link di Ice BSD yang dihentikan setelah 30 penonton pingsan menjadi sorotan media Korea Selatan. Konser NCT 127 di Indonesia berlangsung di Ice BSD, Banten pada 4 hingga 5 November 2022. Sejumlah media seperti JTBC, Never, hingga News One dan Nielsen menyoroti gelaran konser NCT 127 di reportal berita hiburan Skumpi menuliskan judul Konser NCT 127 Jakarta berakhir lebih awal usai 30 fans pingsan plus promotor minta maaf dalam salah satu laporannya. Skumpi juga menyoroti ancaman bom sebelum konser berlangsung. Selain soal konser yang di-stop, portal stasiun televisi Korsel JTBC dan Monis juga menyoroti ancaman teror bom yang menargetkan lokasi konser. Senada dengan Skumpi, media penggemar K-pop, All K-pop juga turut memberitakan konser yang dihentikan sebelum selesai. Ayo geser. Ja, tadi. Nah, dul. Cucungi geusin bunder yeopo maseoya deyo. Ya, bagian belakang harus ke samping. Nah, satu. Ayo, terima kasih supaya acara ini bisa dimulai. Tolong mundur dan jaga jarak teman-teman ya. Ayo, sudah lihat kan ya, guard kami. Ayo, berikan jalannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.